Yes guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Ini ada yang baru guys, yang requestan dari para Sowon guys. Ini DJ Hyo guys, ini ngeluarin baru 16 Mei 2002 kemarin guys. Judulnya Deep guys, oke guys, gue penasaran nih sama dia. Jujur ya guys, untuk komposisi DJ-nya juga kadang-kadang suka banget gue ya, sama instrumen-instrumen yang dipakai guys ya. Jadi kita react dulu guys, intro maksud gue, ceplok. Oke guys, ini salah satu faktor beberapa yang gue perhatiin sini, instrumen dari DJ Hyo ini guys ya. Vokal dia yang rada-rada rese gitu udah denger, jadi attitude-nya itu kebentuk banget guys. Kita langsung reka guys, Hyo judulnya Deep, ceplok. 1,5 juta guys udah nonton guys. Agresif banget ya soundnya. Treatment vokalnya aja gue langsung excited guys. Di sini dia udah pakai saturate di sini guys ya, preamp guys, nice. Tuh ada distorsi guys, harmonic distortion ya, sonically itu asik banget. Oh nice. Dia lebih hampir kayak waka-waka ee guys ya, instrumennya guys, apa pakai boomer gitu guys, sabi sih di sini. Dadadadad. Oh, vokal treatmentnya asik banget, parah. Modern banget, guys. Oke, mana ini? Drop-nya. Wow. Woo. Ajar kostumnya keren, guys. Kostumnya keren, guys. Kayak Spider-Man gitu, guys. Ajar drop-nya keren, guys. Asli. Sikat. Gila, benar-benar nih semua di saturate guys ya. Benar-benar tuh jadi kalian bisa ada dengar sonic harmonic distortion guys. Ada kayak jadi ya fundamental instrumennya itu tapi ada harmonic distortionnya guys. Ini sabi banget guys. Sabi banget. Wow, asik. Wow. Woo. Pecah, Pak. Pecah. Gila, rumit loh guys buatnya guys. Full ya. Emang Spider-Man nih. Ya? Oh, konsepnya emang spider gitu guys ya. Oh iya benar-benar. Oke. Keren sesuai tema. Lokasi syutingnya juga seru sih guys. Oh, asik. Wah, kepecah ini guys. Gila guys, serius guys, gue udah denger beberapa K-pop itu tahun 2022 guys. Makin lama itu makin gila guys, mereka makin kayak nguasain guys industri musik guys. Gila. Tapi, ya nguasain industri musik guys, tapi dengan cara yang berbeda guys. Yang gue denger tuh lagu-lagu bule masih gue react guys ya, Amerika, British. Ini kalau gue denger Korea itu kayak memang ada sesuatu, kayak tiba-tiba kayak kita makan tuh keselip sambel guys. Nih guys. Nih. Eish, gila. Dance juga asik guys. Ini pasti bakalan ini dipakai buat dance practice guys. Aduh, pecahan itu. Oke, K-pop di sini guys. Gila guys, maksudnya mereka akhirnya jadi punya ciri khas guys, K-pop bridge itu benar-benar tuh mereka khas banget guys, dengan chord progression berjalan, dengan scene yang dipakai itu kayak mereka dapat garis besar gitu guys. Ini asik banget sih. Jadi mereka punya karakter banget guys. Tuh, pecahan harmoninya guys yang robotik gitu guys. Oh. What the hell? Oh shit. Gila. Gila.
Gak masalah, masalah nih beatnya memang umum guys. Duk, 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 duk. Ya beat beat dance guys ya. Cuman di sini gue suka pemakaian middle frekuensi yang sedikit sedikit saturate sama rada distort guys. Itu keren guys. Dengan mereka pakai leather leather suit gini, menurut gue makin cocok aja guys ke lagunya guys. Tuh, ba ba ba, square bass gitu guys ya. Nice. Penuh loh ini guys. Gila, tema yang dipakai lumayan banyak loh guys. Nice banget. Kostum-kostumnya juga keren guys. Asli. Wow. Eh, kok belum habis? Tatapannya keren. Keren, sampai font yang dipakai juga asik guys. Ya, cenderung merah terus kayak gimana gitu guys. SM Entertainment juga merah. Gila gokil. Mereka tuh kalau ini gue sebut kayak produk guys ya. Maksudnya mereka tuh benar-benar dari segi packaging, isinya, kontennya itu semuanya lengkap menurut gue guys. Komposisi ini kayak punya color baru sih guys. Maksudnya kayak ada nuansa saturate guys. Kalian berasa banget gak sih guys? Gak clear gitu, gak transparan. Tapi lebih ke arah musik-musik vintage. Soundnya vintage gitu guys. Tapi modern musiknya. Gimana gue jelasin nih? Kurang lebih kayak begitu guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris, sign out. Bye-bye.